Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Jadi di video sekarang ini gue agak bikin yang malam aja sih ya, soalnya gue agak males juga kalau bikin video siang-siang gitu loh bosku. Tahu sendiri lah, takut banyak setannya gitu kan. Jadi gue ini ya, sekalian gue mau pasang ini loh, lampu sorot yang sekarang lagi banyak dipakai ya, yang lagi banyak dipakai di ereking-ereking. Jadi si ayam jago ini kemarin kan di video sebelumnya kan ayam jago ini kita reset ulang ya, kita naikin spek ya gitu. Jadi pas di setting lampunya ini pecah bosku. Ini nggak ada mikanya ini bosku. Ini nggak ada kaca ini. Jadi dia coplok bosku. Dia pecah ke bawah pas lagi kita setting. Dan berhubung gue lihat banyak apa ya, banyak yang pakai lampu sorot ya, daripada beli yang bulat lagi gitu kan, coba kita pakai yang lain gitu kan. Makanya gue pakai juga nih yang sorot nih, soalnya lagi musim juga sih bosku ya, gue lihat banyak yang pakai sih ini. Udah gue tes juga lampunya ini nyala ya, jadi tinggal pasang aja ya. Pemasangannya sebenarnya universal sih ya, dia di mana aja bisa gitu ya. Jadi maksudnya di motor apa aja bisa gitu loh. Dan untuk pemasangan tempatnya dan untuk tempatnya tersendiri gitu ya bosku ya. Itu dia yang ngakalin segimana kitanya aja sih ya. Bagusnya gimana, penempatannya di mana, dan itu pun kayaknya kita harus pakai apa ya? Harus pakai tambahan-tambahan plat mungkin untuk membentuk plat gitu loh bosku. Gitu. Dan gua agak bingung juga sih, soalnya sekarang kan malam hari ya. Buat nyari plat kayaknya agak susah sih ya, agak bingung juga gitu, makanya gue pakai yang ada aja gitu bosku. Jadi gue mau akalin pakai plat ini dulu ya bosku, dan untuk penempatannya nanti kita lihat aja bosku ya, kita bongkar dulu aja ini. Oke bosku, jadi sepertinya saya mau pasang di area yang agak-agak ke bawah dikit ya. Kisaran di sini lah mungkin. Dan gue ya plat seadanya sih ya bosku. Jadi nanti gue pakai ini ya. Gue pakai plat ini, gue pakai plat yang ada. Terus nanti gue seperti ini bosku. Jadi biar bautnya itu kan ada di sini ya dia. Nah, otomatis nanti dia begini. Nanti kan harus kita tekuk dulu tuh bosku. Biar nanti bisa kayak gini ya bosku. Jadi ini kita tekuk dulu bosku ya, biar nanti lampunya agak gimana ya, soalnya di bagian bawah sini bosku dia nanti begini ya. Nah, biar si bagian belakang sini lubang ini dia lurus kayak gini loh bosku.
kira-kira seperti itulah. Oke bosku, jadinya seperti ini ya bosku. Jadi ini gua akalin lagi ya, gua tekuk lagi. Gua lubanginnya apa? Lubangnya gua tambahin panjang ya. Biar agak tinggian dikit bosku. Jadi seperti inilah nanti. Oke, kita pasang dulu. Jadi kira-kira seperti inilah bosku. Jadi dia nggak terlalu di tengah ya. Sebenarnya sih bagusnya sih di tengah ya. Posisi lampunya bagusnya dia di tengah, cuma kondisi plat tidak memadai ya bosku. Di malam hari bingung juga nyarinya gitu loh. Jadi kita masih pakai yang ada dulu gitu kan. Jadi kita coba nyalain dulu. Kalau kata gue sih terang sih ya. Pokoknya silau bosku, pokoknya terang banget nih lampu nih. Soalnya gue juga, kenapa gue pakai nyaranin ini ya? Soalnya gue banyak lihat juga di luar sana yang pakai ini dan itu pun terang banget gitu ya. Ya kalau gue lihat dari jenisnya sih banyak juga sih ya, beda-bedanya ya, banyak juga gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang LED-nya itu banyak, ada yang jadi silanya gimana ya? LED yang di dalam sini nih, nah LED-nya ini dia beda-beda bosku, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar gitu kan, ada juga yang banyak banget LED-nya gitu. Jadi sekiranya seperti itu aja bosku, gue cuma review lampu pemasangan lampunya aja nih bosku. Lampunya itu merek apa sih, coba sih lihat sini. Lampunya itu ini bosku, LED high quality. Nah ya, dan kalau kalian mengerti bau-bau nggak nah, ada lumesnya itu tuh ya, nggak ada apa kayak pengertian itu apa namanya, nggak ada ya. Adanya juga 100% original, ultra bright, energy safe, 10.000 HRS, Longer Life, mantap bosku. Oke, thank you bosku, sekian dulu dari kita. Pokoknya pantengin terus video selanjutnya ya bosku.